Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku, Rita, mau membuat buket yang isinya tuh perlengkapan MPAC nih teman-teman tuh. Tempat makan dan mangkuknya udah nongol. Dan ini ada cangkirnya. Dan selanjutnya nih ada sumpit dan sendoknya gitu. Aku udah beli sepaket. Oke ya teman-teman, ini kali pertama aku buat buket peralatan MPAC gini. Semoga hasilnya tuh memuaskan dan semoga menjadi inspirasi kado buat teman-teman semuanya. Yuk kita mulai aja ya. Nah, alat dan bahannya seperti biasa ada selotip, pita satin, gunting, lem tembak. Lalu ada busa kering sama ada karton hitamnya. Dan ada juga kertas tisu. Terus yang paling pentingnya nih, ini kertas wrapping khusus buketnya. Aku pakainya 2 lembar lebih gitu, warna hitam dan warna kuning gini nih teman-teman. Oke, pertama ini tadi busa keringnya tuh aku bungkus gini ya, seperti di video teman-teman pakai karton hitamnya. Gunanya untuk apa? Biar hemat aja nih busa keringnya teman-teman. Jadi untuk panjangnya itu dibantu pakai karton hitam ini. Nih, ini aku lem tembak lagi biar lebih kokoh lagi ya. Oh ya, sampai lupa nih, ini tadi harusnya alatnya tuh ditambah lagi tusuk sate ini teman-teman ya, sebagai penunjang buketnya itu. Nah, ini aku kasih selotip dulu di kotak makannya nih, di tempat makannya ini, biar apa, biar nggak rusak. Kalau langsung pakai lem tembak tuh nanti rusak teman-teman permukaan dari tempat makan ini nih, sebelum kita tempelin sticknya gitu. Oke, nih ya udah selesai. Selanjutnya baru deh kita pasang sticknya itu pakai lem tembak. Jadi lemnya itu nanti nempelnya di selotipnya tadi nih teman-teman. Kita ukur aja ya, kira-kira kita butuhin mau tinggi buketnya tuh seberapa tinggi gitu, kita pasang nih. Seperti di video ini aku udah mulai lem sticknya. Jadi ya, mudah-mudahan gak rusak ya, insya Allah gak rusak permukaan dari tempat makannya ini teman-teman. Nah, ini biar makin kuat gak goyang-goyang nih, aku tambahin selotipnya lagi ya nih gitu. Terus juga tadi udah aku tambahin juga di tempat nasinya tadi ya, udah aku tambahin selotipnya lagi. Dan selanjutnya ini di gelasnya juga bingung sebenarnya mau nempel di mana di gelasnya itu, ya udah aku taruh di samping gini aja karena permukaan gelasnya tuh depan belakang tuh ada gambarnya semua, sayang banget kalau di selotip. Nah, ini sama untuk gelasnya juga aku tambahin juga selotip di atas sticknya biar lebih kokoh lagi. Ini maaf ya teman-teman, aku tuh lagi bapil jadi kurang sehat gitu, maaf banget kalau ada suara-suara yang gak dienakin. Ditambah lagi ada suara kucing juga ini di samping kamar aku, maaf banget ya teman-teman. Nah, ini aku mau lanjutin di sumpit dan di sendoknya. Sama ya, aku kasih selotip dulu terus baru aku kasih sticknya pakai lem tembak. Nah, ini di tahap ngerangka ya teman-teman, nusukin benda-bendanya tadi yang udah dipasang pakai stick tadi ke busa keringnya. Ini sih menurut ini aja ya, selera ataupun kreativitas teman-teman mau masangnya gimana, mau nusuknya di sebelah mana, mau susunannya seperti apa. Kalau aku ya seperti pada video ini nih teman-teman. Nah, ini kertas tisunya tadi udah aku potong jadi berbentuk segi 4, terus aku bentuk seperti video ini ya teman-teman, dan aku kasih selotip. Selanjutnya aku tempel pakai lem tembak. Ini sih fungsinya buat ini aja ya, sebagai apa ya, hiasan aja sekalian untuk nutupin stick-stick yang masih terlihat. Ini aku buatnya tuh 5 lembar. Aku susun-susun aja seperti ini di depannya gini.
Dan ini adalah bagian menyenangkan menurut aku. Ya pertama aku ukur dulu ya tinggi buketnya tuh gimana sama kertas wrappingnya itu. Terus setelah itu ya aku potong aja. Nanti saya juga buat sayap-sayap kiri kanan wrappingnya nih di awal. Langsung aku buat seperti yang di video ini ya teman-teman, aku lipat kiri kanannya. Terus posisinya tuh yang kiri kanan tuh dilipatnya jangan sama rata sama yang tengah, agak naik ke atas sedikit biar bervolume gitu loh teman-teman. Dan jangan lupa di maksud aku jangan ditekan ya bagian lipatnya itu, biar gembul gitu loh, biar ngembang sayap-sayap buketnya itu. Dan untuk selotipnya itu pokoknya sekokoh mungkin lah biar nggak geser ya teman-teman. Dan hasil seperti ini. Selanjutnya ini kertas yang warna kuningnya ini aku potong jadi 8 bagian, nanti buat sayap kiri kanannya, terus buat tambah hiasannya juga nanti. Dan satu lagi aku ambil, aku potong 4 aja, tapi cuman aku ambil 2 lembarnya aja untuk kiri dan kanan. Jadi kira-kira kertas kuningnya tuh 1,5 lembar gitu teman-teman. Nah ini aku lanjutin untuk pasang sayap kiri dan kanannya pakai yang warna kuning yang tadi aku bagi 4 ya nih teman-teman. Nah dilipat aja pokoknya seperti yang di video, ngelipatnya jangan sama rata, dinaikin agak dinaikin dikit, dan yang terpenting lipatannya itu jangan ditekan biar gembul. Nah ini aku mau pakai warna hitam, sisa hitam yang pertama tadi kan masih ada sisa nih teman-teman, aku potong 2 aja, terus aku lipat seperti sayap-sayap sebelumnya tadi. Terus ya aku susun lagi, susunnya tuh jangan sama rata ya teman-teman, dari yang pertama sampai yang akhir nanti itu agak ke bawah gitu biar bagus bentuk buketnya tuh, biar ya lucu, rapi, pokoknya bagus. Oke, selanjutnya aku pakai yang warna kuning yang tadi, warna kuning aku udah potong 8 tadi teman-teman. Untuk ke warna selanjutnya pokoknya sama ya, dilipat agak naik sedikit untuk biar ada lengkungan itu, biar gembul. Dan bagian belakangnya itu setiap kas kita tempel, pokoknya di bagian belakangnya itu juga kita kasih selotip. Nah yang ini aku tadi lupa ngerekamnya. Kertas warna kuning tadi, yang warna kuning aku bagi 8 tadi, ini aku bentuk aja seperti seperti yang di video ini, pokoknya kayak kita buat gulungan gitu loh teman-teman, terus di selotip gitu. Nah terus ya kita susun aja di depannya untuk menutupi bagian yang belum tertutupi. Nah selanjutnya tadi sisa kertasnya aku tutupin di bagian bawahnya karena masih ada sisa warna kuningnya. Dan jangan lupa dikasih pita ya, seperti yang aku buat ini. Ya ampun udah selesai loh teman-teman, gemes banget kan, nih cocok banget kan buat kado-kado nih. Ya ampun, peralatan MPA sih pasti berguna banget. Oke teman-teman, sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Dan ini dia foto hasilnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow kotakkecil.id ya teman-teman.